Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan mereview tempat toko furniture. Oke, nonton terus ya, cuma saya sampai selesai. Oke, sekarang saya udah nyampe nih di tempat furniture. Nah, di sini ada fasilitas kantor yang memadai menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan performa kerja. Oke, nah di sini ada alat-alat untuk bekerja. Itu ada kursi, ada sofa, kursi tamu, ada kabinet, terus ada aksesoris lampu, meja meeting, meja kerja. Terus juga meja rapat, ada kursi kantor, dan juga ada tempat tidur. Nah, di sini juga ada furnitur lemari dan juga furnitur sofa, ya. Terus di sini juga ada untuk memesan desain, sebuah desain. Kita sekarang keliling-keliling dulu ya. Rencananya saya mau beli dipannya tempat tidur. Nah, saya akan cari-cari dulu yang mana yang cocok sekalian untuk merekomendasi kepada kalian semua apabila ingin membeli peralatan furniture untuk desain rumah baru Anda atau mau ganti furniture rumah Anda. Oke. Ini kayu apa ini? Ada untuk kepala tempat tidur ya. Modelnya itu berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang kotak, besar, ada yang untuk anak-anak. Dan juga ada juga untuk ini minimalis ya. Untuk ini berapa orang dewasa. Kalian bisa memilih juga di sini untuk kira-kira ranjangnya aja deh. Tempat tidur udah beli, nggak bisa beli ranjangnya aja. Tahu mau beli tempat tidurnya aja, pasirnya udah rusak, mau ganti, anjing udah ada, bisa juga. Nah, jadi untuk kalian yang bingung, kira-kira aku mau ganti fasilitas tempat tidur aku nih, atau penggunaan tempat tidur aku nih, bisa mau milih pasirnya aja, atau ranjangnya aja, boleh. Nah, terus kalian juga bisa pesan untuk model anak-anak, misalnya motif warna atau juga coraknya, atau juga bisa motif gambar orang dewasa. Itu maksudnya orang dewasa itu maksudnya minimalis atau yang biasa gitu. Nah, ini lemari-lemari juga yang model dorong, model tertutup, model kaca. Nah, di sini juga bisa pesan dan panjangnya itu bisa sini. Oke deh, sampai di sini aja saya mereview ke kalian semua. Dan terus ya perjalanan saya untuk berikutnya. Sampai jumpa.